Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Presiden Insinyur Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH Maruf Amin menetapkan penggantian 6 menteri yang diresafel. 6 menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju diantaranya Tri Risma Harini dari fraksi PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya wakil menteri dipilih menjadi Kementerian Kesehatan. Sandiaga Salahuddin Uno akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yakut Kolil Komas yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Banser GP Ansor diangkat menjadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat Presiden Insinyur Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo yang ditangkap oleh KPK. Presiden Insinyur Joko Widodo mengatakan, pelantikan menteri baru akan dilaksanakan besok Rabu 23 Desember 2020. Sebelumnya, Presiden Insinyur Joko Widodo pada Juni 2020 sempat mengatakan dan mengingatkan kepada seluruh menteri dan petinggi negara di Kabinet Indonesia Maju bahwa Presiden Jokowi tak gentar melakukan perombakan kabinet. Kala itu, saat itu Presiden Jokowi melihat kinerja menteri-menterinya dianggapnya bekerja biasa-biasa saja, padahal di tengah pandemi virus corona. Apalagi ada 2 menteri yang ditangkap oleh KPK di saat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, kontributor JBM TV melaporkan.